untuk penonton yang mengendarai kendaraan roda 2 untuk parkir yang telah disediakan. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore ini kita ada di Stadion Jatidiri Semarang. Kita akan bermain di 8 besar Piala Presiden berjumpa dengan Bhayangkara FC. Situasi cukup mendung dan di sini saya berdiri di depan PSIS Tour. Cukup lengkap dagangannya, ada fotonya, gambarnya Septian David. Kita bisa ikut foto sama Septian David. Juga ada Carlos Fortes juga di sini. Ya. Ini jualan tournya PSIS semuanya. Silakan. Komplit, ada yang original, ada yang supporter, ada yang stadion. Sementara gitu ya. Yuk kita jalan-jalan lihat tribun. Ya. Men, hari ini lawan Bhayangkara. Prediksinya berapa? 2-0 aja. 2-0 aja. Cukup. Alhamdulillah, amin. Menang terus semifinal. Ketemunya Arema. Nah, oke. Dari Boja ini. Sama siapa berangkat di sini? Cuma berdua sama Mas. Cuma berdua. Lu pacare rak tidak? Jomblo, Mas. Oh, selamat. Kok ini ndero akeh sing ayu-ayu kenalan ya. Oke. Yo. Ayo. Rumahnya mana? Rumahnya Mijen. Iya. Wah. Terus ini naik apa, Pak? Naik motor berdua. Motor nggih berdua. Ini anak kebetulan, Pak. Oh, ini anak barep. Nggih, yang pertama. Oh, sudah lama senang PSIS Semarang? Sudah. Dari kecil, Pak. Luar biasa. Yang paling disenangi pemain PSIS Semarang siapa? Fortes? Kenapa? Soalnya ganteng. Mainnya gacor. Iya. Doanya buat PSIS sore ini apa? Semoga menang. Nah, terus? Semifinal. Semifinal ya. Amin. Matur nuwun doanya, Pak nggih. Pak nggih. Moga-moga. Makasih nggih, Pak. Ya, matur nuwun. Dari sana ya. Ayo. Nah.
liftnya nggak terlalu kecil, tapi juga nggak terlalu besar. Jadi ya cukup. Nanti bisa bercanda sama Mas Ismu. Dan sebentar, langsung kita sudah naik di lantai 3. Ini, akses langsung menuju VIP. Ya. Ayo! Thank you.
saya peluk ini anak nomor 1 Cantia Saswita ya, yang paling cantik putranya Bapak. Putrinya Bapak YS yang paling cantik, yang paling pintar. Cantia, gimana tadi pertandingan tadi? Deg-degan enggak kamu? Asik banget tapi aduh deg-degan banget juga, apalagi tadi pas aduh tendangan penalti rasanya wah ikut stres nontonnya. Kalian gimana? Deg-degan juga enggak nih? Ya. Deg-degan habis-habisan 19 gol. Wah, gimana jantungnya enggak copot itu. Nah, Cantia coba maskernya dibuka toh biar kelihatan cantiknya. Kamu kapok enggak nonton PSIS? Enggak dong. Ya? Bakal pernah kapok nonton PSIS. Enggak pernah kapok ya. Menurut kamu toh anak-anak yang muda generasi Z itu apa yang perlu dibenahi buat PSIS supaya kalau nonton PSIS jadi lebih asik, lebih kekinian gitu loh. Apa ya? Apa kali harus ada jualan es krim? Wah. Atau mungkin harus ada jualan apa? Jualan minum, jualan makan dong. Oh, makanannya apa kira-kira? McDonald's. Biasa dulu jati diri itu ada jualan legenda, yang melegenda yaitu jualan pecel. Dan sate ayam. Dulu ada di Tribun Barat ini. Dulu Bapak kalau kesini pasti makan itu. Tapi sekarang karena aturan baru PT Liga tidak diperkenankan untuk jualan di dalam stadion. Ya. Jadi jualan di pinggir-pinggir stadion ya. Ya. Kalau sekarang berarti habis nonton langsung makan pecel gitu, Pak. Cocok. Nah, kamu suka pecel? Suka. Suka dong. Suka ya. Oke, besok tanggal 7 nonton lagi ya. Oke. Alhamdulillah ya. Berakhir dengan kemenangan dramatis PSIS 10 gol, Bhayangkara 9 gol. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung semua secara langsung di jati diri maupun melalui televisi. Malam ini di belakang kita stadion tercinta kita. Lihat, sangat megah walaupun cahaya agak remang-remang sudah mulai dimatikan. Kita mulai bersih-bersih untuk closing. Teman-teman, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan PSIS bisa melaju ke final. Mohon doa restunya. Doa dari lubuk hati yang terdalam.